warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Akhil bin Azlan, aka Po. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada WEC kerana menerima saya dalam keluarga ni, dan saya ucapkan kepada WEC supaya saya berharap kepada WEC semoga semakin berkembang dan semakin berjaya. Dan saya nak ucapkan semoga dia dirahmati dan diberkati. Kemudian akhir sekali itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel bin Yohanes, atau AKA Black Hawk. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana terima saya sebagai sebahagian daripada keluarga Wirajaya Excellent Consultancy. Saya rasa gembira bila ada bersama dengan keluarga kedua saya, iaitu WEC, dan saya sukalah. Okey, dan tamatlah saya punya ucapan. Okay, bismillah. Assalamualaikum. Saya Shira aka Merida. Saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada WEC menerima saya ke dalam family ni. Saya amat bersyukur sangat-sangat kerana saya dapat mengenali keluarga ni. Saya boleh katakan WEC ialah keluarga saya yang kedua. Saya amat berterima kasih sangat. Terima kasih sangat. Dan saya berharap agar WEC akan terus berkembang dan terus maju untuk membantu anak bangsa memperjuangkan yang kita juangkan sama ni lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Syirah Congat. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Nas. N-A-Z-Z. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Khairul, Encik Razi, Encik Awi dan Encik Afi dan semua keluarga WEC kerana sanggup dan kerana dapat terima saya seadanya. Walaupun saya pelat, okey. Okey, apa yang saya harapkan, semoga WEC, Wirajaya Excellent Consultancy terus berkembang, maju dan terus berkembanglah ke seluruh Malaysia, kalau boleh sampai ke luar dunia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizan. Nama uni saya ialah Michelangelo. So, harapan saya dalam WEC ni, saya harap saya dapat apa yang saya nak capaikan, iaitu saya akan capai saya boleh menjadi leader. Nanti saya akan kontak untuk leader program. So, tadi banyak dah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Kairo, Encik Razi, Encik Awi dan Encik Afif untuk tunjuk ajar selama saya di dalam WEC ni. So, saya harap WEC akan berkembang di masa hadapan. Okey, terima kasih dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, yang pertamanya saya Zainal nak ucapkan terima kasih dekat semua master-master, mentor-mentor dan semua fasifasi yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan memberi peluang kepada saya dalam bidang ni. Dan terima kasih juga untuk semua family WEC lah untuk segala-galanya. Dan saya minta maaf kalau ada salah silap. Dan harapan saya harap WEC akan terus maju dengan izin Allah, insyaAllah. Dan semua ahli family akan kekal buat semuanya, Cik. Okay, terima kasih. Saya Yaya Junior. Terima kasih kerana menerima saya dekat WEC. Saya mengharap saya akan kekal di sini dan berbakti di WEC. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Zamani ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak warga WEC. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada master-master yang telah membimbing dan mengajar saya. Saya juga bersyukur kerana saya masih berada di WEC sampai sekarang. Peringatan saya kepada semua orang, kita bila dah ada dekat satu tempat ni, kita go on. Jangan kita pergi tempat lain. Itu yang saya inginkan sebab kita mengikut pada guru yang mengajar kita. Sekian, itu je daripada saya. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Saya Nur Alim binti Nur Alim daripada UG5, unit Gembur 5, Elsa. Okay, ini saya ucapkan terima kasih kepada WEC Group kerana memberi peluang kepada saya sehingga hari ini menjadi leader dan penceramah. Seterusnya, saya juga berharap kita sebagai satu pasukan akan terus maju insyaAllah ke arah yang lebih baik di masa depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja
Kerja Pertama Wirajaya. Di sini saya nak berterima kasih kepada Keluarga Wirajaya Excellent Consultancy kerana menerima saya tinggal sini dan juga membawa saya ke platform yang benar menuju kejayaan. So saya harap kat sini jangan pernah ada sifat putus asa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, diri saya kat sini, saya nak ucapkan ribu-ribuan terima kasih kepada Wirajaya Excellent Consultancy ataupun kita panggil WEC. Dan saya berharap agar warga-warga dalam WEC ni dapat terus kekal dan berjuang bersama-sama dengan kita bersama, insyaAllah. Okay, sekian saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam berbahagia, salam WEC. Syukur ni Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan, bukan harapan lah. Kira terima kasih kepada Cik Khairul, Cik Ali dan juga Cik Razi. Tambah juga iaitu Cik Hafiz. Maafkan saya. Syukur dengan Allah sebab mereka memberi saya peluang dalam WEC, masuk sahaja saya dalam WEC dan beri saya buka peluang terlalu banyak. Cuma saya sendiri. Tapi saya betul-betul berterima kasih kepada Cik Khairul lah yang telah memberikan saya peluang. Syukur dengan Allah SWT dan saya doakan semoga Allah panjangkan umur Cik Khairul, Cik Awi, Cik Razri dan juga Cik Hafiz dan moga kekal dalam WEC. Harapan saya dalam WEC di dalam fikiran saya lah, saya nak WEC akan melonjak lebih tinggi ke Menara Gading. Dan harapan saya yang betul-betul saya nak harapkan WEC adalah ramai orang kenal di kalangan Malaysia dan juga luar negara, insyaAllah. Itu sahaja ucapan saya untuk WEC. Terima kasih sangat-sangat kerana tengok saya. Saya minta maaf kalau saya ada buat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I love you WEC. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk ucapan kali daripada saya, terima kasihlah untuk Wirajaya Excellent Consultancy iaitu singkatan WEC jadi menerima saya sebagai separuh pada WEC family. So apa yang saya harapkan, insyaAllah moga-moga WEC ni cepat berkembang and then lagi ramai ahli-ahli tersebut lah. Akhir kata pada saya, maju jaya untuk Wirajaya Excellent Consultancy. Terima kasih.